Of course. Does she get angry at you a lot? Every day. She's always angry? Yeah. Do you fight with your mom? Yes. Really? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas nih untuk sobat-sobat di rumah. Bertemu lagi bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV. Ya, pastinya akan selalu memberikan informasi-informasi terhangat seputar kegiatan Ayu Ting Ting dan juga kesehariannya. Bagi sobat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Inilah dandanan Ayu Ting Ting hari ini saat kondangan ke rumah Kiki Saputri ketika pagi hari. Banyak sekali caption dan juga doa untuk Ayu dari Lialiot Brebes. Happy wedding kakak, Kak Kiki Saputri dan juga Poi Hairi. Barakallah lagu, barakallahik. Tinggal satu personil mulut runcing, lapor pak yang masih login. Semoga segera ya Teh Ayu, amin. Amin, paling kenceng. Setelah kemarin Ayu dan juga Hesti pergi bersama menemui si cantik Kiki Saputri yang sedang melaksanakan ijab dan juga kabulnya bersama dengan kekasih halalnya. Ternyata sorenya Ayu dan juga Boy bertemu di pemirsa. Dan yang menjadi sorotan adalah kedekatan Boy dan juga anak tercintanya yaitu Bilqis Merah Rajak yang fasih sekali berbahasa Inggris. Wah, kedekatan yang sangat luar biasa untuk Boy dan juga Bilqis yang ternyata sedang membicarakan dan juga sedang membincangkan bunda tercintanya yang ada di sebelahnya. Kedekatan yang sangat hakiki dan banyak sekali nih yang mengatakan bahwa Boy dan juga Bilqis agak-agak mirip nih mukanya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan dan juga menunjukkan syukur. Alhamdulillah lancar ya Kiki sayang, udah syah, amin. Semoga jadi keluarga sakinah mawadah warohmah, amin. Dapat momongan sayang, love you cie, pengantin baru, hahaha. Ajak-ajak teteh dong biar ketularan, amin amin. Cepat nikah dapat jodoh, amin yang kencang. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya, ingin sekali ini segera dapat jodoh, ingin sekali dapat pasangan. Dan ternyata sorenya Ayu dan juga pasangannya yaitu Boy William bertemu dan ternyata juga kondangan bareng nih pemirsa, sesuatu yang sangat luar biasa untuk semua fans nih ya. Mereka berani go publik dan berani nih mengungkapkan isi hati masing-masing. Ayu dan juga Boy ternyata bertemu di salah satu salon langganan Ayu Ting Ting yang dimana mereka mewarnai rambut dengan warna yang sama. Wah, ada apa nih? Kedekatan Ayu dan juga Boy sepertinya semakin lengket nih pemirsa. Dan di sini ada caption dan juga status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan dan menjadi perbincangan warganet nih pemirsa. Dan pastinya ada beberapa sahabat dan juga ada Ivan Gunawan yang ikut mengomentari caption dan juga status terbaru dari Ayu Ting Ting. Menit yang lalu bingung nulis caption, tolong bikinin dong, tulis Ayu di akun Instagram pribadinya. Status tersebut ditulis dengan fotonya bersama dengan Boy William. Bingung nih katanya mau tulis caption apa. Wah, ada yang mau nyubel pikiran gak nih? Bingung nulis caption, tolong bikinin dong. Wah, ternyata ada yang gercep nih, langsung bikinin. Ada Ivan Gunawan langsung mengomentar status terbaru dari Ayu Ting Ting. Boy, buruan dong nikahin aku. Caption hati. Wah, ada 264 yang menyukai komentar dari Ivan Gunawan tersebut. Pertanda apakah ini? Apakah Ivan Gunawan benar-benar mendoakan Ayu Ting Ting atau lagi cemburu dia? Tak hanya Ivan Gunawan, ternyata ada si ganteng Victor Agustino yang ikut nimbrung ya pemirsa. So cute, 2 jam yang lalu. Terima kasih Victor Agustino yang selalu memberikan support untuk Ayu Ting Ting. Dan di sini juga ternyata selain ada Ivan Gunawan yang menyuruh Ayu Ting Ting William menikah, di sini juga ada Bunda Fitri Karlina ikut nimbrung ya pemirsa. Semoga kita langgeng terus ya. 1 jam yang lalu, doa dari Fitri Karlina untuk Ayu dan juga Boy William hari ini.
Kemudian juga ada Ramaja mengirimkan caption berupa love sebanyak 3 kali. Dan ternyata di sini ada adik dari Boy William yaitu Ion Hartanto yang ikut nimbrung nih pemirsa dan ikut mengomentar status terbaru dari Ayu Ting Ting. Cat rambut barengan, wah wah. Ion juga kaget nih melihat Ayu dan juga Boy yang hari ini ikut cat rambut barengan. Dan hanya adik dari Boy William yang kaget. Kita semua juga bingung dan juga bahagia melihat kedekatan mereka berdua. Juga ada Tante Downton nih memberikan caption untuk Ayu dan juga Boy tentunya. Apapun kebersamaan Ayu dan juga Boy, kita doakan yang terbaik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan inilah penampilan Ayu dan juga Boy ketika mereka bersama di salah satu salon kesayangan mereka. Penampilan dan juga gaya yang luar biasa, serasi ini ya, kebaya dan juga baju yang digunakan oleh Boy William, serasa pengantin baru nih. Doa terbaik untuk Ayu dan juga Boy, semoga apapun itu langgeng terus. Dan kedekatan Bilqis bersama dengan Boy William juga disoroti oleh beberapa sahabat dan juga haters. Kedekatan yang sangat luar biasa yang ditularkan oleh Boy kepada Bilqis Humairah Rajak, pandai menggunakan bahasa Inggris dan langsung dijawab dengan sempurna oleh Bilqis Humairah Rajak. Inilah Bilqis dan juga Boy William hari ini yang bersama-sama ada di salah satu salon kecantikan di mana Ayu, Boy dan juga Mom Ayu Ting serta Ayu Ting Ting ada di sini bersama-sama. Kedekatan yang sangat luar biasa. Semoga selalu langgeng. Amin ya rabbal alamin. Kedekatan Bilqis dan juga Boy. Di sini banyak sekali komentar mengenai kedekatan mereka berdua. Dari lihat Brebes si kembar akhirnya bertemu lagi setelah 4 tahun yang lalu. Wah, luar biasa ya setelah 4 tahun yang lalu. Bilqis pinter, aku enggak ngerti kis apa artinya. Ternyata aku ada temannya. Definisi senang dan sedih nih, gua senang lihat mereka sedih kagak tahu artinya. Bilqis cantik, mirip ya Boy sama Bilqis. Noh noh noh, kembar kan pada enggak percaya. Senyum mirip, pes juga mirip. Hayu apalagi yang mirip. Haha, pusing dah gua saking miripnya. Dari Starwati menikmati, mensyukuri, menjalani cantik, parah, ganteng, Boy dan juga Ayu Ting Ting hari ini yang berani membagikan foto mereka berdua nih di akun Instagram tentunya. Mirip banget, kembar gak tuh? Udah gak bisa berkata-kata. Satu server ya ikut sama Boy Daddy. Mukanya kok hampir mirip. Banyak sekali nih komentar untuk Ayu dan juga Boy hari ini yang memang spesial, luar biasa spesial nih pemirsa yang memang ditunggu-tunggu nih. Ternyata Ayu ada temannya ya malam-malam, haha, mingguan bersama nih ya. Beneran lo serasi pibesnya kayak suami istri gitu. Havalupi 57 menit yang lalu nih pemirsa. Masya Allah serasi banget, semoga disegerakan ya Boy dan Ayu, amin. Bilqis with Daddy Boy, Ayu Ting Ting, Boy William bersama-sama ya. Jodoh ya kalian dari Kapur 280, amin. Ayu Ting Ting daily. Bingung mau nulis caption apa, tolong dong ya dibuatin. Itulah beberapa komentar dan juga rasa sayang para sahabat Ayu Ting Ting karena melihat Ayu hari ini bisa bersama dengan Boy William menghadiri salah satu pesta sahabatnya, pesta pernikahan Kiki Saputri pemirsa. Dan ternyata Ayu gak sendiri lagi nih, ternyata di pesta itu Ting Ting ternyata ditemani oleh pria yang sangat spesial yang selama ini dia tunggu. Setelah 4 tahun mereka tak bisa bersama, ternyata tahun baru ini di tahun 2023 Ayu dan juga Boy berbaikan, bahkan sekarang mereka sudah sama-sama bisa memaafkan dan juga memberikan ruang untuk kesalahan-kesalahan mereka berdua. Dan malam hari ini go publik lagi nih foto-foto kemesraan mereka unggah di akun Instagram.
Senang dan bahagia pastinya Mimin ucapkan untuk Ayu dan juga Boy. Semoga selalu langgeng, amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat semua, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Mimin doakan semoga Ivan Gunawan, Boy William, Ayu Ting Ting bisa mendapatkan jodoh yang sesuai hati dan juga keinginan keluarga. Semoga mereka bertiga mendapatkan jodoh yang benar-benar mereka inginkan dan pastinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Ivan dan juga Ayu Ting Ting, semoga selalu bisa bersahabat sampai kapanpun. Begitu juga dengan Boy dan juga Ayu. Semoga bisa segera menuju pelaminan nih. Menuju pelaminan seperti Kiki dan juga Hairi ya. Amin. Siapapun jodoh mereka bertiga, kita doakan dan kita support saja nih. Semoga mereka selalu bahagia, amin ya rabbal alamin. Dan untuk kedekatan Boy dan juga Bilqis memang sudah tidak diragukan. Boy dan juga Bilqis sudah dekat sejak lama, meski 4 tahun mereka tidak bersama karena perselisihan antara Ayu dan juga Boy. Untuk bulan ini, tahun ini mereka bisa bersama lagi, alhamdulillah ya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan informasi yang dapat Mimin sajikan untuk sahabat semua, semoga bermanfaat. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Really? Take your mom. I don't think she can do it. She's scared of those things, right? Yeah, she's scared of. Is she? Is she like scared of everything? What? Your mom is like scared of everything, right? Yeah. Everything. Even ants. Even ants. Scared. She's scared. Not of ants. Scared, but like if there is a rat and like right. Cockroach, no. Right. Yeah. Right. But if cockroach, no. But you should go to the one in Paris, yeah. Yeah, tell your mom. Off. Yeah, it's so fun. And you know, in Disneyland. But if in LA, Disneyland, we have like 2 parks. Yeah, there's a California Kingdom and the Disneyland, right? In Paris, they only have 1 park. But I think the rides. Why do they have 1 park? Yeah, the rides are bigger though. They got like bigger rides. It's more fun. If I'm going to. Yeah, of course. Does she get angry at you a lot? Every day. She's always angry? Yeah. Do you fight with your mom? Yes. Really? Gua ada ngomongin gua lu ya. Apaan? Gua denger dia ngomong mama. Emang lu ngerti? Ya enggak, tapi dia ngomongin gua lu ya. Apaan? Gua denger dia ngomong mama. Emang lu ngerti? Ya enggak, tapi dia ngomongin gua lu ya. Apaan? Gua denger dia ngomong mama. Emang lu ngerti? Ya enggak, tapi you don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you